lagi ya. Tadi kita habis cobain alat rapidnya di mobil W203 V-engine W203 C240 V-engine ya. HP-nya kurang lebih 175 sampai 180 ya. Ya, dengan V-engine ini ya, penggunaan produk Rapid modul Turtle ini, Rapid FR ini produk dari Italia ya. Dan bisa dipindah-pindah ke mobil lain, pasangnya juga enggak susah. Setelah kita cobakan di W203 yang bodinya lebih kecil, mobilnya juga bahkan bakarnya juga lebih irit, mobil bodinya juga bodinya kecil, lebih ringan, terasa memakai alat ini ya pasti respons kan. Yang pasti respon banget ya. Sewaktu kita pindahin di mode race atau sport, terasa sekali. Waduh, ampun deh. Ini kepala kejedot nih, kejedot begini. Ya. Ya, sangat membantu ya untuk mobil-mobil yang NA non turbo yang selalu kita keluhkan delay di saat RPM 0, di saat kilometer masih 0. Semua mobil-mobil NA yang non turbo pasti mengalami hal yang sama, yaitu efek delay ya, efek delay. Dengan menggunakan alat ini, delay yang mungkin 6, 5 detik, 7 detik bisa berkurang 2 sampai 3 detik. Tidak bikin hilang delay, tapi bisa mengurangi delay ya. Terus dengan menggunakan mode limit yang paling bawah, kita bisa meminimalkan penggunaan bahan bakar ya. Bahan bakar kita bisa irit sekali. Bukan irit sekali, bisa minimal bahan bakarnya. Ya contoh maybe mungkin mobil ini 1.9, 1.10 ya dalam kota. Mungkin bisa 1.11 jadi 1.12 ya. Karena tujuan mobil ini utamanya ya memang untuk membuat fast respon. Agresif mobil, biar agresif ya. Ya setelah menggunakan alat ini ya, data yang diberikan ke komputer dimanipulasi sama alat ini, sehingga mobil yang selama ini lemot, delay, kurang agresif, kurang responsif, menjadi responsif, agresif, delaynya berkurang ya. Jadi pedal gas terasa enteng sekali, tidak harus menginjak dalam-dalam. Seperti review saya yang lain, mobil lama kita pedal gasnya terasa seperti mobil baru ya. STNK boleh lama, mobil boleh lama, tahun udah 10 tahun pakai atau 15 tahun pakai, tetapi ingat, pedal gas terasa seperti pedal gas mobil baru 2 tahun ya. Pedal gasnya enak banget, enteng banget ya, di saat kita pilih mode sport dan race ya. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan, mungkin bisa berimprovisasi di 28 level pilihan, 4 mode menu, satu mode terdiri dari 7 level pilihan, total ada 28 ya. Untuk teman-teman yang belum mencoba, bisa mencoba alat ini biar mobilnya lebih respon, biar mobilnya terasa lebih mudah ya. Untuk mobil yang sudah baru ya, mungkin untuk lebih respon lagi aja ya, lebih respon, lebih agresif lagi. Hari ini review saya di mobil W203 C240 V engine cukup. Hasilnya, saya yang mencoba, hasilnya pasti sangat memuaskan sekali. Kita tinggal tunggu review dari pemilik mobilnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di review saya di mobil-mobil lainnya. Selamat sore.